ketika kita menginginkan sesuatu kebaikan, Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menjadikan kebaikan itu tersimpan bersama dengan ujian. Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat cara di mana setiap kebaikan, setiap kebahagiaan, setiap kesenangan itu Allah simpan di balik ujian. Itu selalu seperti itu. Tidak ada satupun kebaikan yang Allah berikan tanpa Allah berikan sedikit ujian sebelum mendapatkan kebaikan itu. Itu enggak ada. Jadi enggak ada kebaikan yang Allah berikan dengan cara bersenang-senang, itu tidak ada. Dengan cara foya-foya, dengan cara have fun, dengan cara free. Allah tidak berikan kebaikan dengan cara itu. Kenapa? Karena kebaikan itu mahal dan sangat berharga. Allah juga menginginkan melihat siapa di antara hamba-hambanya yang serius untuk mencari kebaikan, siapa yang hanya berangan-angan. Dan Allah hanya memberikan kebaikan itu kepada orang-orang yang bersungguh-sungguh. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا.